Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio. Banget dari Philadelphia ke Doha. Ada di Yogyakarta. Oke, assalamualaikum. Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio. Dan sekarang, ada yang unik nih. Sekarang kita lagi mampir di daerah Ngembrak Barat, Semanu, Gunung Kidul. Nah, ini gue lagi nyobain ayam goreng Mbah Tumbu. Wah, luar biasa. Ini dari tahun 19. Pokoknya lama lah, lo belum lahir juga. Ini udah keluar. Pokoknya ini lama banget. Dari zaman dulu. Zaman Belanda dulu. Historinya. Jadi yang bikin khas itu, ini ayamnya itu benar-benar ayam kampung. Nah, ini itu. Bisa dilihat kan? Mantap ya. Ayam kampung. Nah, sama ini sayur lombok ijo. Nah, kenapa dinamain lombok ijo? Soalnya warnanya hijau. Kalau lombok kuning nanti warnanya kuning. Kalau lombok merah warnanya merah. Nah, ini. Jadi kalau lombok hijau kalau misalnya di tempat-tempat lain kurang lebih rasanya sama kayak sayur lodeh, tapi dia lebih strong, terus juga ada karena proses pemasakannya itu dia pakai kayu bakar. Jadi tradisional banget. Smells-nya itu kerasa banget, kerasa kayu bakar. Jadi benar-benar otentik banget rasanya. Kita cobain langsung ya. Jangan lepas sebelum makan baca apa? Bismillah. Kita coba sayurnya dulu. Sayur lombok hijau. Jadi dia ada isinya tuh ada tempe. Terus juga ada ini irisan-irisan dari lombok hijau. Lombok hijau tuh artinya cabai hijau ya? Iya. Nah, terus sama ada tahu. Jadi ada tahu, tempe, lombok hijau sama dimasak pakai santan dia. Tahu kedelai. Rasanya seger mas bro. Wow, luar biasa ini. Kalau kata orang Jogja ini ape rasanya. Mantap. Tahunya lembut. Jadi perpaduan rasa pedas, gurih dan seger. Lagi pakai nasi, wah mantap banget lah pokoknya. Nah terus sekarang kita coba makan ayamnya. Nah, iki ayamnya. Oh, ayamnya ternyata lembut. Jadi kalau history bilang ayam kampung itu keras, di sini nggak berlaku ya. Karena ini ayamnya lembut banget. Bener-bener. Wanginya juga khas banget ini. Ini bener-bener. Oh, katanya sambelnya enak. Kita coba sambelnya. Ini sambelnya dia sambel hijau ya. Dicobanya pakai nasi. Biar mantap. Kayak Abdul. Kalau enggak pakai nasi enggak Abdul. Mm-mm. Jadinya Abdul. Juara ini juara. Bener. Gua belum pernah ngerasain ayam goreng kampung. Sempuk ini ya. Iya, sempuk ini. Rasanya dia empuk banget. Bener. Dan dimakannya dia pakai daun kenikir nih. Kalau yang udah tahu daun kenikir nih, jadi dia direbus dulu. Terus pakai sambal. Oh, sambalnya pedes banget, bro. Luar biasa. Seger ini, seger. Jadi kalau daun kenikir itu hampir sama kayak daun mint.
pas dimakan itu dia rasa-rasa min-min sedikit. Perpaduan rasa daun min sama daun singkong. Tapi segar. Ditambah di sini minumnya lo bisa order yang tradisional itu teh pocin. Dan pakai gula batu. Wah, segar banget pokoknya lah. Luar biasa. Nih. Suapan sekali lagi ya. Aduh. Ayamnya tambah daun kenikir, tambah cabenya nih. Ini cabenya tadi gua ngambil dikit aja tuh pedes banget. Nampol, sumpah nampol banget ini. Di lidah pedesnya. Di lidah masih pedesnya. Juara. Mantap. Dan kalau kepedesan ada tempe bacem juga nih. Ngajil pedesnya. Benar-benar sih. Benar-benar pokoknya pecinta kuliner pedes ini wajib, karena sambalnya ini mantep banget ini. Recommended banget. Luar biasa banget. Ditambah sayurnya aja, sayur cabe. Sayur cabe makannya pakai sambal. Gimana enggak keren coba? Banyak tenan. Mantap. Pokoknya buat kalian ke daerah Gunung Kidul, diusahain mampir ke sini. Ini udah terkenal karena dari 1960-an kalau nggak salah ya. Infonya nanti mau cari lebih detailnya. Pokoknya ini ayam ini lembut banget. Sekaligus sekalipun itu ayam kampung. Dan dia rasanya agak manis, gurih. Mungkin agak sedikit dibacem baru dia digoreng. Teksturnya lembut dan ciri khas banget ayam kampung karena tulangnya itu dia besar-besar. Pokoknya mantap, luar biasa. Keren. Ini enak banget. Dan sambalnya ini pecah di mulut. Luar biasa deh pokoknya. Pokoknya kalau lo ke Gunung Kidul wajib kesini ya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah kalau misalnya lo mau tahu lebih detail tempatnya itu di mana dan harganya berapa. Yang pasti harganya terjangkau karena di sini slogannya itu pas rasa ringan di harga. Woi, canggih nggak tuh? Pas rasa ringan di harga. Yang berat di harga apa? Bukan, yang berat di hati itu kamu. Pada rame kan? Oke, jadi sampai di sini dulu review gua buat kuliner di Jogja. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya, oke? Okay? See ya.